Saya ingin meminta penjelasan sebab walaupun dinyatakan di sini bahawa usul saya telah melanggar peraturan mesyuarat 231C dan peraturan mesyuarat 231G, alasan-alasan tidak dinyatakan bagaimana usul saya telah melanggari peraturan-peraturan tersebut. Tambahan pula seperti yang saya nyatakan bahawa this is a fact issue di mana faktanya adalah tertentu, di mana kes ini telah pun dilaporkan secara meluas bahawa kapal layar Equanimity telah pun disita, dirampas oleh pihak berkuasa Indonesia, dan kami hanya ingin mendengar penjelasan daripada Perdana Menteri apakah tindakan yang akan diambil untuk mengembalikan harta-harta yang telah pun dicuri daripada rakyat Malaysia menggunakan yang diseleweng daripada 1MDB, Datuk Seri. Tan Sri, minta maaf. Point of order. Harap Tan Sri, boleh minta order. Satu penjelasan atas point of order. Atas isu ini. Persoalan khusus mengenai dengan peraturan mesyuarat 18.1 yang dibangkitkan oleh Alosta. Yang itu yang bermat saya ada baca, saya teliti dengan baik. Kenapa sebab saya tolak. Dan ada yang bermat dia maklum bahawa apabila saya menolak usul di bawah 18.1 dalam kamar, maka tidak boleh dikaji balik. Sama ada saya sendiri kaji ke atau majlis, tidak boleh. Tetapi oleh kena yang bermat tidak berpuas hati. Ini penjelasan saya yang bermat. Mengenai dengan isu kapal ketenangan jiwa ataupun ketenangan hati di Bali itu yang sekarang ini disita oleh polis Indonesia. Setahu saya yang bermat, apabila saya buat penyelidikan daripada pihak-pihak berwajib, itu adalah antara benda yang sekarang ini dalam proses mahkamah, di mana diuji di Amerika dalam proses untuk menyita mana-mana aset yang sedang disita. Jadi saya dipahamkan bahawa Kerajaan Amerika Syarikat melalui dengan agensi mereka, sama ada FBI ke, CIA ke, mereka minta bantuan daripada Kerajaan Indonesia untuk menahan ataupun menyita kapal tersebut. Jadi ini ada direct link dengan action di Amerika yang disebut sebagai civil action in rim. Bermakna itu adalah perkara yang mereka sedang buru daripada dahulu lagi. Jadi kalau saya benarkan yang bermak bahawa usul ini perlu dibincang dan sebagainya, maka saya telah membuat ruling pada sisi-sisi yang lalu. Saya kata perkara yang ini adalah sabdudis dan sedang dalam pembicaraan. Jadi di depan saya ada dokumen-dokumen yang mengatakan bahawa ini Equanimity ini adalah satu daripada benda yang mereka sedang buru dan siasat dan telah pun ditahan sana. Itu sebab kenapa saya tidak benarkan supaya benda ini dibincang dalam peraturan 18.1. Kena sudah pun saya buat ruling.